bahwa kadang-kadang mungkin ada di luar negeri. Karena sekarang ini terlalu banyak international meeting yang mereka perlu hadir. Dan bagi ahli biasa, mereka juga kadang-kadang ada masalah lain. Kadang-kadang mereka tidak ada dalam dewan, tapi ada dalam bangunan ini. Jadi mereka boleh dipanggil dengan wajah rutin. Dan kita bagi warning kepada mereka supaya menentukan mereka hadir. Ya. Adakah terlihat ini sebagai satu masalah disiplin dalam kalangan ahli parlimen kerajaan? Adakah ini satu masalah disiplin dalam kalangan ahli parlimen kerajaan? Ini berlaku pada mana-mana kerajaan. Kalau saya pergi sekali di apa nama Kongres Amerika, saya dapati orang tu cakap seorang aja, cuma ada dua orang lagi nampak. Tapi mereka tak bangkit soal korum. Soal korum ni bangkit kadang-kadang pasal pemimpin yang sebenar. Tuan-tuan,